Neng. Besti. Sehat. Dari mana? Dari rumah. Makin gede ya. Apanya? Ngamunya makin gendut maksudnya. Alhamdulillah. Iya, aku tuh lagi sumpah aku tuh gendutan sekarang banget. Ini sengaja tetangga lama ini enggak pernah muncul kamu. Enggak ini. Lagi lama enggak di rumah. Kamu maksudnya? Oh iya. Iya, lama enggak di rumah. Aku baru balik kemarin ke barang. Oh. Iya. Oke. Gimana kabarnya sekarang? Sehat. Ini lagi olahraga gitu, iya, saman berarti. Olahraga gitu biar langsing gitu kan. Sekarang body aku kayak gitar Spanyol sekarang ya. Iya sih benar, tambah montok tapi, ya. Tapi gendutan enggak sih? Enggak terlalu sih. Tapi montok. Oh. Yoi. Sepi nih. Mending aku kurusan atau masih gini aja? Coba ada belakang. Segitu aja deh. Segini aja. Iya. Tapi banyak yang bilang aku tuh gendutan, makanya aku sekarang lagi rajin di olahraga gerak dikit gitu biar bahan-bahan mulu. Emang di sono enggak pernah gerak? Enggak. Rebahan, makan tidur. Olahraga enggak? Olahraga malam? Enggak ada. Oh, enggak ada. Enggak ada mas pacar, enggak punya. Aduh, ini acara mau kemana nih? Aku mau keliling komplek tapi berhubung ini lihat kamu di sini. Ya kemana aja gitu. Kalau mau keliling komplek ya ayo. Kalau mau ikutan di sini bareng aku ya ayo. Ini kita ngobrol-ngobrol aja lah ya Neng. Gimana? Di sini. Di sini soalnya lama juga nggak ketemu anjir. Oh, iya udah. Kamu udah nikah belum sih? Belum. Oh ya? Kirain lu dulu ah. Enggak, gue mah ntar aja. Oh ya? Ya oke. Okay. Gede ya? Iya, stretching dulu ah, biar enggak kaku. Apa aja tuh yang kaku? Leher. Oh. Aku juga kaku ini. Kaku apanya? Enggak, badannya, maksudnya kayak. Oh, badannya. Gimana gitu? Lebih ini ya. Gerak soalnya. Oh, oke. Okay. Gimana sih? Dulu tuh pas kamu belum berangkat. Itu kayak apa sih namanya? Enggak sekenceng sekarang kelihatannya maksudnya. Sekarang kenceng. Heeh. Mungkin BB-nya tambah kali ya. Kayaknya sih iya. Soalnya banyak banget yang bilang kalau aku tuh naik berat badannya. Oh gitu. Iya. Oh, pantesan sih. Lama banget ya. Ini lama banget enggak ketemu nih. Kita kapan main atuh? Kamu juga enggak ngabarin kalau pulang anjir. Aku enggak pernah ngabarin sih. Aku kayak ya udah kalau mau ada orang yang main sama aku tinggal chat aja gitu pasti okay, bisa okay. Kok oke okay. Gitu. Ada yang beda nggak dari aku? Ada apa? Kamu gede perutnya, badannya juga iya buncit gemoy banget gitu. Gemoy banget. Iya ini makanya aku mau olahraga biar kecil perutnya biar apa six pack ya. Gitu aja sih. Gini aja ya, kenapa sih kalau emang six pack kayak gemes gitu. Kalau six pack rata-rata pacarnya six pack juga kali ya. Iya, benar. Iya enggak sih? Iya. Kebetulan sih lagi cuacanya enggak terlalu panas. Iya enggak sih? Kayak mendung gini pagi-pagi mendung enggak sih? Enaknya rebahan gitu. Sama iya, benar. Mending kan enak ya. Maksudnya? Enggak, maksudnya kayak ada temen ngobrol cerita gitu. Oke. Yuk stretching aja lah bareng lah di sinilah. Ringan-ringan lah. Kayak orang gila stretching di sini sendirian tanpa musik, enggak ada temen nih kan. Iya, makanya aku juga ini keliling-keliling cari temen gitu. Cari temen. Heeh. Maunya temen stretching gitu ya kan. Maunya temen tidur, maunya. Oh, temen tidur. Emang enggak ada calon? Ada sih, tapi jauh. Gimana sih yang bener dong, aku ngikutin kamu nih. Oh iya? Iya. Walah, yaudah. Begini nih. Ini manfaatnya apa? Buat boyok. Heeh. Iya gitu. Biar enggak ini apa namanya? Tapi aku sering sakit pinggang kenapa ya? Soalnya kita remaja jompo, Neng. Oh, remaja jompo. Pas dulu dong. Iya, kan? Iya remaja jompo. Makanya kita mudah banget ini. Sekarang iya bisa kamu seksi banget sekarang. Oh iya? Aduh, jadi malu deh. Juga nggak usah malu, biasanya dulu malu-maluin. Jangan gitu, kan aku yang dulu sama sekali nggak beda.
Oh gitu ya? Iya. Itu takut masuk angin itu. Apanya? Aduh, gendut banget ya, mau aku tuh. Enggak gendut, maksudnya berlubang itu maksudnya. Gerah banget sih. Kreatif udah pada mulai ini. Sekarang yang sakit enggak cuma hati ya. Pinggang juga. Dompet juga, iya. Oh iya? Iya. Kasihan banget. Kanker. Kanker kering. Kamu kerjanya jauh tapi kanker kering juga. Kantong kering juga. Iya. Iya sih. Aduh. Mending di rumah aja. Di rumah kenapa? Hah? Ya ngapain kayak gitu? Enggak mau, di rumah enggak punya teman. Oh, enggak punya teman. Iya, enggak suka kalau enggak ada teman. Oke. Okay. Kayak gabut. Sepian. Wah, udah ada cahaya ilah ini. Iya. Biar ini. Vitamin D. Iya, vitamin D. Dongo. Dongo. Uh-uh. Iya. Wow. Iya, benar. Aduh, kalau kayak gini tuh kayak apa? Tarik gitu. Ini ya maksudnya. Oh, iya benar. Isinya ketarik gitu. Iya benar. Ya. Aduh, aku susah nih. Kenapa? Hah? Kayak ada yang ganjel. Bukan ngeganjel. Apa? Aduh, pegel gitu. Aduh. Pegel kenapa? Hah? Ya udah enggak usah. Soalnya kok dipaksa, tapi lebih enak kayak gini sih. Iya, aku aja. Oh, gitu. Kamu sama kayak gitu aja deh, yang ini. Oh iya, oke. Tapi ini bener ketarik guys. Ketarik? Ini. Apanya? Oh, perlu bantuan nggak? Oh jangan. Oh nggak usah. Oh nggak usah. Capek juga ya. Kamu nggak gerak, sekalinya gerak sama Yoyo. Bisa aja. Sama kamu. Main deh ke rumah. Lama ada kamu nggak main? Cuma ada siapa? Ada orang tuaku dong. Oh gitu. Ya. Lama nggak main soalnya. Nanti sore deh, kalau nggak besok. Oh iya boleh. Hari. Ntar malam ada acara nggak? Ntar malam nggak ada. Oh free. Siapa tahu ada acara gitu. Enggak. Mau nongkrong apa? Mau nongkrong apa mau kemana? Ngopi-ngopi kali ya. Enak kali ini. Iya, ngopi-ngopinya jangan di Oyo. Oh, kenapa emang? Ngopi-ngopi di Oyo kan maksudnya mahal gitu kan. Oh iya benar. Iya benar kan? Benar sih. Iya. Harganya beda emang. Iya, biasanya kalau ngopi di Oyo itu biasanya cuma modus ya. Oh, gitu. Kamu gitu emang pernah? Enggak, maksudnya kayak teman-teman gitu benar ngomong kayak gitu kan. Oh, jadi jangan mau kalau ada orang yang ngajakin ngopi di Oyo. Itu biasanya modus. 10% ngopi, 90%-nya modus. Iya, modus. Modusnya yang kayak apa tuh? Modusnya ya kayak gini, kita olahraga gitu. Terus tapi punya... sama nyusu tapi. Oh, gitu. Nyusunya nyusu fresh milk atau susu kaleng ya gitu. Iya. Yeah. Susu apa Indomelek gitu. Enggak tahu ya? Baru tahu. Oh, baru tahu. Mm-mm. Oh iya ya. Aku pindah sini deh nih. Kayaknya ini udah agak panas kan. Biar kepanasan ya. Iya, soalnya. Aku liatin kamu aja deh. Kayaknya jangan, lebih jangan kayaknya nanti kalau diliatin aku nya malu. Soalnya jadi kita stretching bareng aja. Iya udah. Kita yo. Dihitung dong. Hah? Namanya stretching juga yang penting peregangan gitu kan. Aduh, sini juga. Aduh, tuh kan kalau di sini tuh susah aku. Di sini sakit. Kayak ada yang kram gitu loh maksudnya. Berarti jarang stretching. Jarang olahraga ya. Kamu kalau kayak gini bisa enggak? Sebelah sini. Sebelah sini. Nah, gitu bisa enggak? Bisa. Iya. Nih, aku cuma mentok segini nih. Biasanya kan kalau yang mentok enak tuh. Oh iya benar. Tapi ini kalau mentok nggak enak aku lihat. Ini mentok enak kalau mentokin aja. Tapi susah ini, aku nggak bisa. Tapi kalau kayak gini ini harus tegak ya. Oh gitu. Iya. Tapi kalau sini bisa nih. Iya. Tuh gimana coba? Tahu, aku kayaknya butuh pijit deh. Pijit. Gimana? Nggak tahu kamu bisa pijit nggak sih? siapa tahu kan. Pijit doang sih. Oh ya? Iya. Ya udahlah. Kayak gimana gitu, ya kan? Iya benar. Tuh kan aku lebih betah deh kalau kayak gini maksudnya. Betah gimana? Aku malu kalau dilihat apa kayak ini. Ini.
Ini udah biasa lama aja. Lama soalnya kan dia ketemu gitu kan. Iya, iya sih. Aduh, kemana lah ya habis ini ya enaknya? Katanya mau jalan kita, mau main ngopi-ngopi gitu. Ya kan nanti sore, ini kan masih lama. Masih pagi ya. Apa mau lari keliling komplek nih? Iya, boleh. Ini lewat gang sini aja kan. Boleh. Langsung lari nih, apa jalan pelan dulu. Iya, pelan-pelan dulu lah kan. Kamu kalau gitu enaknya yang pelan apa yang kencang? Yang pelan lah. Yang pelan dulu kan, kencangnya nanti kan. Kalau udah panas gitu kan. Ya udah yuk. Gimana? Mau digandeng enggak? Boleh. Oh, boleh. Oke, siap.